Hati mana yang tak tergetar menyaksikan jutaan orang berkumpul dalam semangat perubahan sejak tengah malam. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar takjub dengan semangat jutaan relawan yang hadir dalam kampanye akbar di Jakarta International Stadium JIS Sabtu 10 Februari. Anies mengatakan kehadiran massa tersebut mencerminkan semangat perubahan yang digaungkan sejak lebih dari satu tahun yang lalu, meskipun dari lokasi yang jauh dari Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Anies dan Muhaimin juga mengapresiasi jutaan relawan dari berbagai daerah yang turut hadir dalam kampanye terakhir menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dia mengajak semua pendukung untuk bersama-sama berani mewujudkan perubahan dan tidak tergiur dengan iming-iming. Adapun sejumlah tokoh penting hadir dalam kegiatan ini, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kalla, serta Ketua MPR periode 1999 hingga 2004 Amin Rais. Turut hadir Kapten Timnas Amin Muhammad Syauqi Al Idrus dan Kokapten Sudirman Said. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan Setian Kaharfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.